Guys, kita lagi lihat-lihat kipas angin desk fan atau kipas angin meja ya. Di sini ada Miyako KAD927 ya. Kecil banget ya. Kipas angin buat meja lumayan nih. Kisaran harga 150 sampai dengan 250 guys. Mereknya Miyako. Sebelahnya juga sama, Miyako agak lebih besar ya. Miyako KAD1227 guys. Nah, tapi dua kipas angin ini ada kelebihan lain ternyata guys. Selain di meja juga bisa digantung guys. Hanya saja gak ada tali buat ganti ininya ya, ganti kecepatannya. Karena cuma ngandelin tombolnya aja, ada tiga kecepatan anginnya. Nah, berarti digantungnya nggak bisa terlalu tinggi guys, karena susah buat ganti kecepatannya guys. Nah, lumayan tapi guys, itu harganya 200 sampai dengan 300 ribuan untuk yang agak lebih besar ini guys. Nah, ya komen buat kalian semua ya guys. Nih fisiknya warna biru dan juga putih. Sebelahnya ini ada Cosmos guys, Cosmos 12 DSE, sama kayak Miyako sebelahnya guys. Ini sekitaran 12 inci mungkin guys ya. Kipas angin ini harga sama, hampir 200 sampai dengan 300 ribu. Hanya saja ini Cosmos nggak bisa digantung guys, cuman buat di meja ini kayaknya. Itu kekurangannya. Lumayan buat rekomen kalian ya guys. Sebelahnya sama ini guys, hanya bedanya di bentuk tatakannya, tatakan di mejanya guys, nggak ada bedanya. Dan sama, kedua-duanya nggak bisa digantung guys, cuma buat di meja. Ini tipenya untuk kipas Cosmos ini, yang sebelah ini Cosmos 12 DARN ya guys. Ini guys, jadi kalau kalian mau cari-cari kipas angin guys, ini rekomen buat kalian guys ya. Jangan salah, ini buat meja dan juga digantung bisa, tapi yang sebelahnya cuma buat di meja guys. Wattnya juga kecil banget guys, kisaran 40 sampai dengan 50 watt saja. Gimana guys, mudah-mudahan bermanfaat vlog saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis.